சனி பாம்பு ராகு கேது போற்றி ராகு கேது போற்றி ராகு கேது போற்றி தா Om Swastiastu, Dewa Siwa adalah yang paling agung dari semua dewata, karena beliau rohani sepenuhnya, tidak dicemari oleh sifat-sifat material. Maka beliau bergelar Mahadewa, karena beliau sesungguhnya tidak berbeda dengan Tuhan itu sendiri, maka beliau dipuja sebagai Triloka Sharana, atau pelindung tiga alam. Dewa Siwa adalah ekspansi Tuhan sendiri. Di alam material, Dewa Siwa memiliki banyak wujud. Di dunia rohani pun, beliau berwujud Sada Siwa yang agung, yang berstana di Siwaloka atau Kailash. Saktinya adalah Durga Dewi atau Uma, yang adalah penguasa tenaga material. Karena itulah beliau disebut Mahamaya. Mahamaya adalah salah satu dari tenaga Tuhan Sri Krishna, yang berada di alam material ini. Karena alam material ini termanifestasi dari tenaga Mahamaya, maka Ibu Durga juga dikenal sebagai Jaganmata, atau ibu alam semesta. Dewa Siwa muncul dalam wujud lingga guna memberkati para penyembahnya sekaligus menemani kegiatan rohani Tuhan Sri Krishna di muka bumi ini. Dimanapun Tuhan Sri Krishna turun sebagai awatara, Dewa Siwa juga turut serta dalam berbagai wujud. Sebagai contoh, tatkala Tuhan turun sebagai Sri Rama, Dewa Siwa pun turun sebagai Hanuman. Salah satu wujud lain dari Dewa Siwa adalah Jyotirlinga. Jyotirlinga adalah wujud Dewa Siwa berupa lingga yang termanifestasi sendiri. Dengan kata lain, Jyotirlinga bukanlah lingga yang diciptakan oleh manusia. Di bumi ini, terdapat 12 lingga utama atau 12 Jyotirlinga yang merupakan wujud rohani dari Dewa Siwa yang tersebar di Bharatawarsha. Masing-masing lingga utama tersebut memiliki kisah ajaibnya tersendiri. Dalam video Hindu Times kali ini, kita akan bertualang dan bertirtayatra ke tempat 12 Jyotirlinga yang sangat mulia itu. Video ini dibuat dengan proses yang cukup panjang dan dari sumber-sumber yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Kami senantiasa mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, sebab setiap like dan subscribe yang Anda berikan adalah sumbangsih bagi Hindu Times Channel dalam memperluas jangkauan kami dalam menyebarkan kabar Dharma. Anda juga dapat berpartisipasi dengan cara mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar atau official Instagram kami. Pertanyaan yang terpilih akan dijawab dalam episode podcast Hindu Times. Dewa Siwa bertugas sebagai penjaga pintu gerbang dunia rohani. Karena itu, dimanapun ada tempat suci untuk memuja Tuhan Sri Krishna, di sana pasti ada tempat suci untuk memuja Dewa Siwa juga. Sebagai contoh, di kota suci Jagannath Puri, Orissa, di mana arca Tuhan Sri Krishna dipuja sebagai Sri Jagannatha, juga terdapat tempat suci yang sangat keramat untuk memuja Dewa Siwa. Jadi Dewa Siwa menempati posisi yang sangat tinggi, bahkan bagi para pemuja Tuhan Sri Krishna. Dewa Siwa sendiri sangat dicintai oleh Tuhan Sri Krishna. Banyak sekali orang angkuh yang ingin sekali langsung mendekati Tuhan Sri Krishna tanpa memohon karunia dan restu kepada Dewa Siwa dan Ibu Parwati terlebih dahulu. Dalam kitab suci Veda Bhagavata Purana, skanda 6, bab 3, ayat 20, disebutkan ada 12 kepribadian agung yang mengetahui kebenaran tentang Tuhan Sri Krishna. Kedua belas kepribadian agung itu disebut 12 Mahajana. Kedua belas Mahajana tersebut adalah Dewa Brahma, Devarsi Narada, Dewa Siwa, Kumara bersaudara putra Dewa Brahma, Resi Kapila, Swayambhu Manu, Bhishma,
Raja Janaka yang adalah ayah Dewi Sita, Prahlad, Maharaja Bali, Rishi Sukadeva, dan Dewa Yamaraja. Kedua belas kepribadian agung ini harus diberikan penghormatan sebelum seseorang mendekati Tuhan Sri Krishna. Kapanpun Tuhan Sri Krishna turun sebagai awatara, Dewa Siwa senantiasa hadir di sana. Sebagai contoh, ketika Tuhan turun sebagai kurma awatara, Dewa Siwa hadir dan meminum racun yang keluar dari samudra setelah aksi pengadukan lautan susu dan menyelamatkan seluruh makhluk hidup. Ketika Tuhan turun sebagai Sri Rama, Dewa Siwa pun turut serta menemani kegiatan rohani beliau dalam wujud Hanuman. Dalam kisah-kisah Veda Skanda Purana, dinyatakan bahwa orang yang menyembah Dewa Siwa akan mencapai kediaman Dewa Siwa di Kailash. Orang yang memuja Sri Wisnu akan pergi ke Vaikuntha Loka, dan orang yang menyembah Tuhan Sri Krishna akan pulang kembali ke dunia rohani, yakni Goloka Vrindavan. Ketika terdapat penyembah Tuhan Sri Krishna yang tulus dan murni, Tuhan akan hadir sebagai awatara maupun mengambil wujud arca dan tinggal di tempat tersebut. Begitu pula, dimanapun terdapat para pemuja Dewa Siwa yang tekun dan tulus, Dewa Siwa memanifestasikan dirinya menjadi jyotirlinga di tempat itu. Dalam kitab suci Veda Shiva Purana, bagian Shatarudra Samhita, tercatat 12 lingga utama di muka bumi ini, yakni Somanata di pantai selatan Saurashtra, Malika Arjuna di Srisaila, Mahakala di Ujjain, Omkara di Narmada, Vaidyanatha di Parali, Nageswara di Darukavana, Kedaranath di Himalaya, Triambakeshwara di Nasik, Rameshwara di Cape Comorin di India Selatan, Bhima Sankara di Dakini, Vishveshwara di Varanasi atau Kashi, dan Gushnesha di Dewa Sarovara. Lebih lanjut dinyatakan dalam Veda Skanda Purana di bagian Prabhasa Kanda mengenai munculnya Somanata Jyotirlinga. Pada era Manwantara ke-6, Prajapati Daksa menikahkan ke-27 putrinya kepada Chandra, Dewa Bulan. Semua istri Dewa Chandra menempati bintang di angkasa yang dikenal sebagai Nakshatra. Akan tetapi, Dewa Chandra hanya mencintai Rohini. Ke-26 putri yang lain merasa diabaikan dan mengadu kepada Prajapati Daksa. Daksa mencoba menasihati Chandra, namun ia gagal. Dengan marahnya, Prajapati Daksa mengutuk Dewa Chandra agar ia terserang penyakit dan memudarkan cahayanya yang lembut. Inilah awal mula mengapa porsi sinar bulan senantiasa berubah setiap hari. Chandra meminta bantuan pada Dewa Brahma. Dewa Brahma memintanya untuk memuja lingga di Prabhasa Kshetra yang berada di India bagian barat. Dewa Brahma juga mengajarinya Mrityunjaya Mantra. Membutuhkan waktu 6 bulan bagi Dewa Chandra untuk mengucapkan mantra itu sebanyak 100 juta kali. Sebagai hasil tapa yang dilakukannya, Dewa Siwa muncul di hadapannya dan mengatakan bahwa kekuatan cahaya Chandra akan meredup selama 2 minggu dan akan meningkat selama 2 minggu berikutnya. Atas permintaan para dewa, Dewa Siwa tetap tinggal di tempat Dewa Chandra memujanya dalam wujud sebuah lingga yang diberi nama Somanata Jyotirlinga. Siapapun yang memuja Somanata Jyotirlinga akan dibebaskan dari segala penyakit. Dalam Veda Shiva Purana juga dikisahkan pernikahan Ganesha dan perlombaan antara Ganesha dan kakaknya, Kartikeya, dalam rangka mengelilingi dunia. Ganesha hanya mengelilingi ayah dan ibunya. Dewa Siwa dan Ibu Parwati berkenan menikahkannya dengan seorang dewi. Melihat adiknya telah menikah, Kartikeya menjadi tidak senang dan mengasingkan diri ke hutan Krauncha. Para dewa berusaha menghiburnya, namun Kartikeya bersikeras dengan sumpahnya hidup membujang selamanya. Oleh karena itu, ia dikenal dengan nama Skanda. Ketika Dewa Siwa dan Ibu Parwati mengunjungi Skanda di hutan tersebut, Skanda bersembunyi. Akhirnya Dewa Siwa dan Ibu Parwati menyamar sebagai sepasang suami istri dari suku pemburu bernama Malika dan Arjuna. Dengan penyamaran ini, Dewa Siwa dan Ibu Parwati berhasil menemui putranya. Untuk menemani putra mereka, Dewa Siwa dan Ibu Parwati tinggal di hutan Krauncha dalam bentuk sebuah jyotirlinga bernama Malika Arjuna. Salah satu jyotirlinga terletak di kota Avanti, sebagaimana diuraikan dalam Veda Vishnu Purana. Jyotirlinga ini adalah salah satu dari 7 kota suci bagi umat Hindu yang dapat menyucikan seseorang dari reaksi dosa. Ketujuh kota suci tersebut adalah Dwaraka, Kanchipuram, Jagannath Puri, Varanasi, Haridwar, Mathura, Ayodhya, dan Avanti. Di suatu zaman, di kota Avanti, hiduplah seorang Brahmana bernama Vedapriya. Dia memiliki 4 putra.
Suatu ketika, raksasa jahat datang ke kota dan mengacau. Orang-orang meminta perlindungan pada keempat putra dewa pria. Walaupun mereka sedang melakukan pemujaan kepada Tuhan, mereka bisa mendengar keluhan orang-orang yang datang pada mereka. Mereka meminta orang-orang untuk memuja Dewa Siwa dan memohon keselamatan. Saat itu, datanglah raksasa itu dan berniat membunuh keempat putra Weda pria. Ketika suasana sangat mencekam, tiba-tiba dari sebuah lubang pada lingga, Dewa Siwa memanifestasikan diri sebagai Mahakala berupa api yang sangat besar dari mata ketiganya. Api itu membakar raksasa beserta pengikutnya. Orang-orang di kota Awanti meminta Dewa Siwa untuk menetap dan Dewa Siwa mengabulkannya. Beliau kemudian muncul di kota itu sebagai Mahakala Jyotirlinga. Jyotirlinga selanjutnya bernama Omkara Jyotirlinga. Jyotirlinga suci ini terletak di tepi sungai suci Narmada di kaki Gunung Vindhya yang memisahkan bagian utara dan selatan India. Dalam kitab suci Veda Shiva Purana, dijelaskan lagi bahwa gunung juga adalah makhluk hidup dan dapat mengeluarkan suara pada zaman dahulu. Di zaman itu pula, gunung-gunung juga dinyatakan memiliki sayap dan dapat bergerak bahkan terbang. Khawatir akan keselamatan para makhluk hidup di mana gunung-gunung raksasa itu mendarat, Dewa Indra kemudian memotong sayap semua gunung sehingga kini gunung-gunung tidak dapat lagi bergerak bebas. Gunung yang paling mulia adalah Sumeru yang menjadi poros Burloka yang terletak di luar planet bumi. Suatu hari, Dewarsi Narada sedang berkeliling dan tiba di Gunung Vindhya. Gunung itu berkata dengan angkuh kepada Dewarsi Narada bahwa tubuhnya penuh dengan permata. Dewarsi Narada menjawab bahwa Gunung Sumeru lebih perkasa karena di puncaknya beristana para dewa dan ibu kota kerajaan surga milik Dewa Indra juga ada di puncak Sumeru. Gunung Vindhya kemudian memutuskan untuk melakukan pertapaan untuk mencapai posisi yang sama dengan Sumeru. Vindhya memuja Dewa Siwa untuk mendapatkan berkat itu. Lingga yang dipuja oleh Gunung Vindhya ini dikenal dengan nama Omkara. Berkat lingga ini, Gunung Vindhya mendapatkan reputasi yang sama dengan Sumeru. Orang-orang yang memiliki keinginan untuk mencapai kemewahan material, kekayaan, dan prestise akan memuja Dewa Siwa. Akan tetapi Dewa Siwa tidak bertanggung jawab akan risiko penggunaan kekayaan atau kekuatan itu oleh yang bersangkutan. Sebagai contoh, Ravana mendapatkan kekuatan dan kekayaan berlimpah atas berkat Dewa Siwa. Namun Sri Rama yang adalah Tuhan sendiri menghancurkan semua itu dengan mudah. Berkat dari para dewa bersifat sementara, namun berkat dari Tuhan bersifat kekal abadi. Pada zaman Treta Yuga, Dewa Siwa memberikan Ravana sebuah lingga dan memintanya untuk tidak meletakkannya sebelum mengelilingi Lanka. Dengan membawa lingga ini di tangannya, Ravana mengelilingi Lanka. Para dewa mulai khawatir, karena jika seorang Raja Asura sampai menanam Siwalingga di istananya, maka itu menjadi pertanda yang buruk. Biasanya, para Asura akan meminta berkat-berkat material kepada Dewa Siwa. Seringkali berkat-berkat itu ditujukan untuk mengalahkan para dewa. Akhirnya para dewa meminta Ganesha untuk melindungi mereka. Ganesha mengambil wujud gembala laki-laki yang menghadang Ravana. Tiba-tiba Ravana pada saat itu ingin membuang air kecil dan menyerahkan lingga di tangannya kepada gembala laki-laki tersebut. Ganesha dalam wujud gembala itu menaruh lingga ke dalam telinga sapi dan pergi begitu saja. Sekembalinya Ravana, ia sangat marah dan berusaha menarik lingga tersebut tetapi gagal. Akhirnya Dewa Siwa tetap tinggal di sana bersama para dewa dan para resi. Tempat ini diberi nama Gokarna Kshetra. Suatu ketika, sepasang naga bernama Daruka dan Daruki memuja Ibu Parvati. Sebagai berkat atas pemujaan mereka, naga tersebut dapat memindahkan hutan Daruka sekehendak hati mereka. Daruki memindahkan hutan ke tengah lautan dan mulai menculik orang-orang untuk dibawa ke sana. Salah satu yang mereka culik adalah Supriya, seorang Brahmana penyembah Dewa Siwa. Kisah makhluk naga dari planet lain sering menghiasi ranah konspirasi masa kini, di mana disinyalir makhluk-makhluk naga telah datang ke bumi dari planet Patala dan menyamar menjadi manusia. Kisah kesaksian penculikan oleh makhluk luar angkasa pun sering melibatkan sosok makhluk berupa manusia namun bersisik ular. Rupa-rupanya, sejak zaman Weda, makhluk ini telah menjadi pelaku tindakan kriminal antar planet. Supriya membuat sebuah lingga di penjara tempat ia ditawan. Singkat cerita, Dewa Siwa muncul dan memberikan senjata Pasupata kepada Supriya. Dengan senjata itu, Supriya membunuh para naga. Sisa para naga yang ketakutan diselamatkan oleh Ibu Parvati. Kini hutan Daruka berada di negara bagian Maharashtra, India. Jyotirlinga itu dipuja dengan nama Nageshwara, sementara Ibu Parvati dipuja dengan nama Nageshwari.
Dalam setiap zaman, Tuhan Sri Krishna turun sebagai Yuga Avatara atau inkarnasi yang menetapkan tata cara agama sesuai dengan zaman itu. Pada zaman Satya Yuga, Tuhan turun sebagai dua orang resi agung, yakni Nara dan Narayana, untuk memperkenalkan sistem Astanga Yoga untuk umat manusia pada zaman Satya Yuga. Mereka membangun pertapaan di Kedara. Dewa Siwa pun turun di tempat itu sebagai sebuah jyotirlinga bernama Kedara Nata. Kedua resi agung itu memuja lingga ini setiap hari untuk memberikan contoh pada umat manusia bahwa Dewa Siwa adalah seorang Astanga Yogi yang sempurna. Walaupun Dewa Siwa sangat dicintai oleh Tuhan Sri Krishna, Tuhan juga memberikan contoh bagaimana penyembahnya yang agung seperti Dewa Siwa harus diberikan penghormatan yang tinggi. Karena itu hubungan timbal balik antara Tuhan dan para penyembahnya yang agung senantiasa ada. Inilah hubungan misterius antara Tuhan Sri Krishna dan para penyembahnya yang agung dalam bakti yang murni. Suatu hari, Maharishi Gautama dan istrinya Ahalya melakukan tapasya di Brahmagiri bagian selatan pada akhir zaman Satya Yuga. Kemudian terjadilah bencana kelaparan selama ratusan tahun. Orang-orang kekurangan makanan karena hujan tidak kunjung turun. Resi Gautama sangat tersentuh. Beliau melakukan tapasya untuk memuja Varuna, dewa air. Varuna meminta agar Gautama meminta hal selain hujan karena kemarau ini adalah kehendak dari Dewa Siwa. Gautama meminta Varuna membuat telaga berisi mata air. Dewa Varuna lalu menciptakan sebuah telaga dan mata air yang jernih muncul dari dalam sana. Tempat ini dikenal dengan nama Akshaya Tirta. Suatu hari, ketika murid-murid Resi Gautama sedang mengambil air di sana, istri-istri para brahmana yang lain mengatakan bahwa merekalah yang berhak terlebih dahulu mengambil air dari tempat itu. Murid-murid Gautama ini menemui Ahalya. Ahalya kemudian datang ke sana dan mengambil air di tempat itu. Para istri Resi ini tidak suka dengan Ahalya. Mereka membuat cerita buruk tentang Ahalya dan Resi Gautama. Para brahmana akhirnya memuja Ganapati dan mereka meminta Ganapati untuk mengusir Gautama dari pertapaan itu. Ganapati muncul di hadapan Resi Gautama dalam wujud seekor sapi tua. Sawah Resi Gautama menguning dengan padi yang siap dipanen. Ganapati dalam wujud sapi merusak padi-padi itu. Gautama mencoba menyelamatkan tanamannya dengan melemparkan ilalang kecil pada sapi itu agar pergi. Namun sapi itu mati, seolah-olah terkena ilalang. Para brahmana menuduh Gautama telah membunuh seekor sapi. Para brahmana kemudian menyuruh Gautama dan istrinya untuk mengelilingi gunung Brahmagiri sebanyak 11 kali dan memuja ribuan lingga untuk menebus dosa-dosa berat tersebut. Kemudian Gautama harus mandi dengan ratusan kendi air Gangga. Gautama melakukan semua itu bersama istrinya. Setelah sekian lama, Dewa Siwa muncul di hadapan mereka. Gautama dan Ahalya berdoa memohon agar mereka diberkati dengan air Gangga. Dewa Siwa mengabulkan doanya. Air sungai Gangga yang tidak pernah berhenti mengalir muncul di sana dengan nama Godavari. Dewa Siwa memerintahkannya untuk tetap tinggal di bumi hingga Kali Yuga yang ke-28 pada periode Manwantara ke-7. Di sana, Dewa Siwa tinggal dalam wujud Triambaka Jyotirlinga. Sri Rama adalah awatara Tuhan yang datang untuk membunuh iblis Ravana. Sebelum membuat jembatan dari India Selatan ke Sri Lanka, Sri Rama bersama Laksmana memuja sebuah Siwalinga di tepi pantai. Siwalinga ini dikenal dengan nama Rameshwara. Menurut ulasan otentik dari para acarya Hindu terkemuka, peristiwa Sri Rama yang memuja Siwalinga adalah suatu deklarasi kekalahan Ravana yang adalah pemuja Dewa Siwa. Tuhan menyatakan kepada Dewa Siwa bahwa ia akan membunuh Ravana. Dan pada saat itu pun, Dewa Siwa sebenarnya telah turun berekspansi sebagai Hanuman untuk melayani kehendak Sri Rama. Putra Kumbhakarna adalah Bhimasura. Mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal, Bhimasura melakukan pertapaan kepada Dewa Brahma, dan atas berkat Dewa Brahma, ia menjadi sangat kuat. Setelah itu, Bhimasura melakukan banyak sekali kekacauan di bumi. Dia pergi ke planet Patala dan mengalahkan Kamarupa dan memenjarakannya bersama istrinya, Sudakshina. Sudakshina dan Kamarupa adalah pemuja Dewa Siwa yang taat. Pada saat dipenjara, mereka masih memuja Dewa Siwa. Bhimasura menertawakan mereka saat sedang memuja Dewa Siwa. Bhimasura berkata bahwa mereka sedang memuja pengemis. Saat Bhimasura ingin menghancurkan Siwalinga pujaan Sudakshina dan Kamarupa, muncullah api yang membakar Bhimasura hingga mati dan menjadi abu. Para pemuja berdoa kepada Dewa Siwa agar beliau tetap berada di sana sebagai Jyotirlinga. Jyotirlinga itu dinamai Bhimeshwara
atau Bhima Sangkara. Jyotirlinga yang berada di kota Varanasi bernama Vishwanatha. Kota Varanasi kini lebih dikenal dengan nama Kashi, terletak di tepi sungai Ganga dan merupakan sebuah kota yang telah ada sejak zaman Satya Yuga. Dalam bagian Kashi Kanda dari Veda Skanda Purana, dinyatakan bahwa kota Kashi adalah kota milik Dewa Shiva. Pada akhir zaman Dwapara Yuga, 5000 tahun yang lalu, Kashi diperintah oleh Raja Paundraka yang menyamar menjadi Tuhan Gadungan dengan berpakaian seperti Tuhan Sri Krishna. Melalui sepucuk surat, Paundraka menantang Tuhan Sri Krishna di Dwaraka untuk berperang dan menyatakan bahwa Tuhan Sri Krishna di Dwaraka adalah palsu. Membaca surat itu, semua petinggi Dwaraka tertawa. Dengan hanya mengirim Sudarsana Cakranya yang bersinar bagaikan matahari, Tuhan Sri Krishna memenggal kepala Paundraka dari jarak sekian ratus mil. Dewagiri adalah sebuah gunung di sebelah barat negeri Bharatawarsa atau India. Di dekat gunung itu, ada sebuah desa yang kaya. Terdapat seorang Brahmana bernama Sudharma dan istrinya bernama Sudeha. Karena mereka tidak memiliki keturunan, Sudeha meminta suaminya menikah dengan adiknya, yaitu Gushma. Gushma setiap hari memuja 100 lingga dengan cara mengempalkan nasi dan dibentuk menjadi siwalingga. Setelah itu, lingga tersebut dilarung di sebuah telaga. Gushma kemudian melahirkan seorang putra yang membuat Sudeha merasa iri. Karena rasa iri hatinya, Sudeha kemudian membunuh anak tirinya dan membuangnya ke telaga, tempat di mana Gushma biasanya melarung siwalingga setiap hari. Keesokan harinya, Gushma melakukan aktivitas seperti biasa dan menyadari anaknya telah hilang. Dalam kesedihannya yang dalam itu, Gushma tetap melakukan pemujaan kepada Dewa Shiva. Atas ketabahannya, Dewa Shiva muncul di hadapannya dan menghidupkan kembali putranya. Gushma kemudian meminta Dewa Shiva untuk tinggal di sana. Dewa Shiva pun bermanifestasi sebagai sebuah jyotirlinga bernama Gushmesa. Begitulah kisah bagaimana Dewa Shiva berstana di bumi ini dan melindungi seluruh alam semesta dalam wujud 12 jyotirlinga. Dewa Shiva adalah kesayangan dari Tuhan Sri Krishna yang murni dan sudah seharusnya beliau mendapatkan penghormatan dan pemujaan yang sangat tinggi. Sampai jumpa di episode-episode yang akan datang, tentunya juga dengan deretan informasi yang semakin berkembang dan menarik untuk diikuti. Semoga Hindu senantiasa dapat menjadi cahaya yang terang dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan, kesucian, dan keberagaman bangsa. Om Santi, 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 Om. यादव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित मामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम।